2.200. Sudarlun, dua oknum polisi yang bertugas di Polres Gayolues, Jumat dini hari diamankan tim gabungan Polres Aceh Tenggara. Keduanya tersangkut kasus kepemilikan ganja seberat 130 gram. Ironisnya, ganja yang dibawa kedua oknum polisi ini ditempatkan di dalam kendaraan dinas Satuan Sabara Polres Gayolues. Dimatikan. Di situ ada kecurigaan sehingga dari Polres Gayo menghubungi Polres Batam dengan merupakan anggota oknum anggota Polri yaitu dari Polres Gayo, jadi akan dibawa ke Kota Medan. Berapa banyak, Pak? Untuk saat ini ditemukan kurang lebih ada 130 paket. Proses penangkapan dipimpin langsung Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rahmat Hardenianto Eko Saputro. Bunyi letusan senjata sempat terdengar dari lokasi penangkapan di kawasan wisata Lawe Sikap, Kecamatan Babul Salam. Menurut Kapolres Aceh Tenggara, pelaku sebelumnya juga sempat menerobos pemeriksaan polisi di perbatasan Gayolues, Aceh Tenggara. Dari Kuta Cane, Asnawi Lui, Serambi On TV.